Hai 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 Auto Lovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Lagi dan lagi, skutik retro bergaya ala Vespa Matic Piaggio kembali hadir di pasaran nih brosis. Seperti yang kalian ketahui brosis, skutik retro di kelas ini memang lagi hype-hypenya nih di pasaran. Jadi gak heran rasanya jika berbagai pabrikan juga ikut menghadirkan skutik di segmen ini. Dan kali ini Mimin mau memperkenalkan kepada kalian brosis sosok skutik retro baru yakni Kiwi Victoria. Untuk urusan headlampnya sih, terlihat sama seperti skutik-skutik retro di kelasnya yang diletakkan pada bagian stang. Tapi untuk urusan sen dan fairing depannya terlihat memiliki desain yang tampil beda dengan sen berbentuk bulat dan ornamen kisi-kisi udara berdesain grill. Sedangkan pada bagian panel instrumennya menggunakan sistem analog berpadu dengan digital yang memiliki tampilan mewah. Lanjut pada bagian dashboard depan terdapat kompartmen barang dan juga slot USB charging. Menariknya, meski tidak memiliki sekat pada bagian dek bawahnya, tapi pada Kiwi Victoria ini memiliki lubang tangki di bagian dek bawahnya. Beralih ke bagian tail dan stop lampnya terlihat unik brosis. Jika biasanya skutik di segmen ini memiliki desain tail yang sedikit membulat, tapi pada Kiwi Victoria ini memiliki desain tail yang mengotak serta stop lamp dan sen yang terlihat futuristik. Hadir di segmen skutik luxury retro klasik, pada Kiwi Victoria ini menggendong mesin berkapasitas 200 cc. Di mana pada mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga sebesar 11,3 HP pada 7500 RPM dan torsi maksimal 12 Nm pada 5500 RPM dengan kapasitas 10 liter. Selain memiliki desain yang mewah, pada Kiwi Victoria ini sendiri hadir dengan beberapa pilihan warna sebagai berikut. Nah, jadi gimana nih brosis menurut kalian mengenai skutik yang satu ini? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Mwah.